Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Umah Lombok. Oke teman-teman, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit ke teman-teman tentang POC yang tiba-tiba berubah bau menjadi busuk ya. Kalau pada umumnya fermentasi yang kita buat, POC yang kita buat dengan cara fermentasi itu kan baunya biasanya mengeluarkan bau tape ya, fermentasi harum gitu ya. Tetapi tiba-tiba kalau teman-teman menemui POC yang kita buat itu tiba-tiba berubah menjadi busuk, warnanya kecenderung kehitam-hitaman, apa yang harus kita lakukan? Simak teman-teman ya, kita berbagi tips ke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa bunyikan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, silahkan simak ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Oke, teman-teman, kebetulan kami ada POC yang pernah kami buat sekitar setengah bulan yang lalu ya, setengah bulan lebih lah, untuk kami pakai di dasar awal sebelum kita tutup mulsa, dan kita juga kocor di lubang tanam satu minggu sebelum kita tanam dengan tanaman cabai ya. Nah, tiba-tiba kemarin kita nemui bahwa POC yang kita buat sebelum kita aplikasikan ke tanaman kondisinya masih warna coklat pada dasarnya ya, pada umumnya ya berwarna kecoklat tua gitu ya, dengan harum fermentasi tape gitu ya. Kalau POC kan khasnya seperti itu, warnanya agak kecoklatan ketuaan, kemudian dengan bau yang harum seperti tape gitu ya, fermentasinya baru kita aplikasikan. Nah, ternyata setelah kita kemarin aplikasi di lahan yang ini ya, lahan yang kemarin kami tanami itu warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman ya, kehitam-hitam tua, dan baunya busuk banget teman-teman ya, seperti bau got, bau comberan gitu ya, busuk ya. Nah, ternyata kalau kita selidiki, kalau kita analisa, bahwa ternyata yang kita temui dengan POC yang kami alami, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama ya, dengan POC yang teman-teman buat tiba-tiba berubah warna menjadi hitam ketuaan, warnanya menjadi busuk, itu adalah karena salah satu faktornya adalah karena kehabisan energi teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemui seperti ini, bagaimana caranya? Gampang sekali teman-teman, tinggal kita tambah dengan sumber energinya mikroba yang ada di POC tadi, karena dia sudah kehabisan bahan bakar ibaratnya ya. Sebelum waktu kita bikin POC kan kita ada tambahan molase teman-teman ya, dia biasanya bertahan sekitar 2 ataupun 3 minggu. Ketersediaan makanan untuk mikroba itu mulai menipis, makanya bau fermentasi sudah mulai hilang. Nah, caranya agar dia bisa kembali bau seperti bau fermentasi ya teman-teman, silakan tambah aja dengan molase ya. Kebetulan kami kemarin ada sisa, kemarin ya ada sisa yang sudah kita aplikasikan sekitar setengah drum itu, kita tambah dengan air, kemudian kita tambah lagi dengan sekitar 2 liter molase. Sekitar satu minggu yang lalu saya tambah dengan molase, alhamdulillah tadi saya buka sudah mulai baunya, sudah mulai bau khasnya POC ya, fermentasi POC, bau-bau tapi teman-teman. Nah, ada beberapa teman-teman yang ketika sudah hitam takut kalau diaplikasikan ke tanaman akan jadi masalah. Sudah kita coba teman-teman waktu kemarin terakhir kita buka, karena sudah selesai sebetulnya, dan itu adalah sisa POC sisa kemarin yang kita aplikasikan ke sebelum tanam di lahan kami, tiba-tiba berubah menjadi hitam ketuaan dan berwarna bau busuk. Asumsi awal kita adalah ini kehabisan energi. Saya takutnya kalau teman-teman menemui hal seperti ini dibuang, takut gitu ya, kenapa-kenapa di tanaman kalau diaplikasikan ke tanaman. Nah, itu insya Allah tidak ada masalah teman-teman kalau teman-teman aplikasikan. Saya sudah coba waktu kejadian itu, saya langsung aplikasikan ke tanaman yang H+1 baru kita tanam. Saya masih ingat waktu itu hari Sabtu kita tanam, satu seri kita tanam. Ahad pagi itu kebetulan saya iseng-iseng cek POC yang kami buat, ternyata kok berubah gitu ya, bau gitu ya. Nah, saya mencoba, saya langsung aplikasikan ke tanaman yang baru satu hari saya tanam.
ada sekitar 2 bedeng yang saya tanam. Karena saya yakin bahwa ini tidak ada masalah ya. Jadi teman-teman kalau menemui hal seperti ini jangan dibuang ya. Tambahi molase. Nah, kemarin saya uji cobakan langsung di tanaman kami, umur 1 hari saya kocorkan langsung di tanaman gitu ya. Tidak saya campuri dengan bahan lain, langsung saya kocor dengan tanaman. Dan alhamdulillah per hari ini sudah umur 6 hari yang kami aplikasikan itu, tidak ada masalah, tidak ada kendala di tanamannya. Malah kalau bahasa kami ini sudah mulai kenceng ya, sudah mulai ngelilir kalau bahasa orang-orang di sekitar kami. Jadi pupus-pupusnya sudah mulai hijau, artinya akar yang kita tanam hampir satu minggu yang lalu itu sudah mulai mencari nutrisi di dalam tanah. Nah, buktinya bahwa POC kalau sudah berbau busuk dan warna hitam itu tidak masalah, karena kita sudah mencoba langsung, kita buktikan di lahan kami sudah 5-6 hari kalau tidak salah ya, sekarang hari Jumat ya, 5 hari tidak ada masalah. Jadi ini membuktikan bahwa kalau teman-teman menemui POC teman-teman yang berwarna kehitaman karena sudah lama dipakai, tidak ada bau fermentasi, baunya busuk, itu jangan dibuang, tinggal teman-teman tambahi molase sebagai sumber energinya mikroba di situ, baru boleh diaplikasikan lagi, boleh langsung dipakai teman-teman ya. Kenapa? Karena tidak berbahaya bagi tanaman ya. Poinnya itu teman-teman ya, saya mau share itu aja ke teman-teman bahwa ini adalah satu ilmu baru mungkin bagi saya ya sebagai petani pemula, bahwa POC yang tiba-tiba berubah warna menjadi hitam dan berbau busuk itu tidak bahaya, tidak bermasalah bagi tanaman, hanya kehabisan energi sebagai sumber makanan mikroba ya teman-teman ya. Teman-teman sedikit ya dari kami share berbagi pengalaman tentang budidaya cabai dan tanaman-tanaman pangan lainnya. Teman-teman, terima kasih yang sudah gabung. Salam sehat buat tanaman teman-teman, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum.